Zaman purba, zaman di mana teknologi masih belum berkembang. Namun di setiap era manusia, pasti akan ada spesies yang membuat terobosan baru. Contohnya saja spesies makhluk yang satu ini, Homo sapiens, yang sedang membuat penemuan baru demi keberlangsungan umat manusia. Oh, apa yang terjadi di sini? Acilus dungunus dan Monyetus kuntulus, makhluk dengan IQ rendah, sepertinya datang menghampiri dan tertarik untuk berinteraksi. Bosen nih, Om Gepeng lagi apa? Wih, apa tuh? Wah, hangat. Wah, apa itu bisa dimakan? Aku mau sentuh. Jangan disentuh. Kita nggak tahu apakah benda ini berbahaya atau tidak. Benda ini nggak berbahaya kok. Tahu dari mana kamu? Tadi si monyet megang benda itu. Dan dia langsung berteman dengan monyet sampai ngikutin kemana-mana. Tuh, lihat. Wah, monyet kelihatannya seneng banget ya, Om. Mantap.